Assalamualaikum guys, bertemu lagi dalam channel aku Bang Jad Studio dan bersama aku Bang Jad. Okay guys, hari ni aku nak buat video santai-santai saja sebabnya aku dapat terima satu bungkusan lagi. Diorang ada hantar dekat aku untuk buat food review. Korang nak tahu barang apa yang diorang hantar? Korang tengok video ni dulu. Di depan aku ni lah produk dia. Apa tunggu lagi? Kita buka, aku pun dah tak sabar nak rasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ada tiga guys. So kita buka plastik luar dia guys. Okay, kita buka. Inilah produk dia. Kentam hantu Q. Yang ini perisa hot and spicy. Hot and spicy guys. So yang ini last kali salted egg. So inilah. Ni kita buat. Okay, di depan aku inilah dia. Tiga line up kentam berhantu. Hantu guys. Wow, cukup berhantu tak? So apa tunggu lagi? Lepas ni kita rasa guys. Tapi sebelum tu kita kena ada satu makanan lah kan. Takkan nak makan dengan dia je. Nanti tak kenyang. So mama mi goreng satu. Guys, bertemu kita kembali. So di depan aku ni korang tengok ada 3 biji telur dan Maggi Samyang. Dan ni guys, 3 line up yang special ni guys. Ketam berhantu guys. Korang tengok ni, ketam berhantu. So dalam ni korang nak tengok dalam dia macam ni. Dalam dia. Kita tuang atas ni guys. Hot and spicy. Okay, ni dia ketam berhantu hot and spicy. Ketam berhantu BBQ. Sedap guys. Ini memang sedap ni guys. Last kali ni guys, ketam berhantu salted egg. Siapa tak suka salted egg sekarang kan. Dia jadi yeah. Mantap ni guys. Nampak? Diorang ada juga guna ni oksigen absorber. So sedia adalah untuk menyerap oksigen, membuatkan keripik ni tak lemau. Ni aku dah tuang dah. Nampak? Yang ini adalah hot and spicy. Yang ini perisa BBQ. Dan yang ini salted egg. Sebelum kita makan, kita kena baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So, aku nak rasa dia punya ketam BBQ hot and spicy. So, inilah rupa dia guys. Kalau orang nak tengok apa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggup. Lepas tu dia punya flavor tu penuh. Memang sedap lah. Okay, sedap. So kita cuba perisa BBQ. Nampak? Ni BBQ guys. So kita rasa. Kau boleh dengar. Kau boleh dengar kerangupan dia. Rasa ketam dia ada, rangup dia ada. Apa lagi kau nak? Kau makan lah. Yang ketiga ni perisa salted egg. Salted egg dia rasa kan. Dia punya flavor dia, dia orang letak tak kedekut tau. Penuh. Apa yang aku suka,
Ketiga aku suka sebab sedap. So, tak apa berlengahkan masa lagi, jomlah kita makan. Gini guys. Gini guys. Lagi. Bukan. Aku nak makan Maggi dengan dia punya salted egg. Ketam salted egg ni guys. Nampak ni. Ketam salted egg. Jom kita makan. Sekejap kan. Hangat. Dia jadi rasa tu balance tau. Hebat lah dia ni. Boleh cipta makanan-makanan sedap. Gemuk lah aku. Sebab kau dengar cicak. Cicak pun kata betul. Ha, sedap. Kita makan Maggi Samyang dengan ketam perasa BBQ. Pula. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Memang sedap. Macam mana tak gemuk guys kalau macam ni makan sedap-sedap. So last sekali aku nak rasa pula Maggi Samyang dengan ketam perasa hot and spicy. Ini pun sedap kan. Ketam dia terasa. Kan? Sedap kan. Ni aku nak makan dengan telur goreng pula. Tengok lah. Aku kalau makan, telur banyak. Ini kalau mak aku tengok ni, mau dia marah ni makan telur banyak. Nanti gemuk. Yes. Entah mana lah dia orang boleh cipta makanan sedap. Kalau ada nasi ni memang sedap. Makan tak dengan Maggi ni. Jatuh guys. Aku nak cerita pula ketam berhantu ni. Nampak? So satu botol ni harga dia RM29 guys. Ni RM29, ni RM29, dan ni juga RM29. So ikut korang lah. Kalau korang nak ambil tiga-tiga pun tak ada masalah kan. Lagi sedap kalau korang nak beli. Nanti aku sediakan link dekat bawah. So korang tinggal klik je link tu. Nanti diorang nanti korang akan ditransfer ke website diorang guys. So dekat situ korang senang lah nak order. Ataupun kalau korang tak jumpa, korang boleh check out dekat bawah ni Instagram diorang, Facebook diorang. Nanti aku sediakan nombor telefon supaya korang mudah untuk membeli. Jom kita sambung makan lagi guys. Ni aku nak campurkan semua guys. Dia ni, ni sebab aku tak tahulah orang, maybe orang post kot dia campak-campak. So dia punya ketam dia aku terima dah hancur macam tu. Sedih lah. Nak buat macam mana? So bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Keras lagi. Makan benda-benda yang berkalori tinggi. Jangan lupa kita kena exercise. So
Telur guys, menitis-nitis. Habis dia. Kalau ada nasi putih, wah, ada kat lu memang layan tu. Sebab sedap oh. Nasi putih makan dengan ni, lepas tu ikan goreng cukup lah. Terbaik. Lepas tu ada pula sayur kan, tambangan sayur, tak kisah sayur apa-apa. Mak mentua lalu kan, tak puasan. Itu pun kalau ada mak mentua kan. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah hantu. So, beli guys, beli. Jangan tak beli. Ha, produk daripada ketam berhantu ni guys. Ha, mana beli guys? Okay guys, aku punya makanan pun dah nak habis. So, kita makan lah kan. Habiskan. Jangan bazir. Bazir tu amalan syaitan. Okay guys, ni last. Pak, telur dengan ketam. Last. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku punya makanan pun dah habis. So, aku nak ingatkan lagi sekali. Kalau korang nak dapatkan produk ni, ketam berhantu, korang boleh tekan link dekat bawah description. Nanti aku sediakan link. So, lepas tu, kalau korang tak nak tekan link, korang boleh check out dekat diorang punya ketam berhantu Facebook dan Instagram. Dekat situ, dekat situ korang bolehlah tanya berkenaan produk, berkenaan macam mana nak beli, macam mana nak jadi agent. Sebab produk ni satu Malaysia ada guys, dia punya dealer dengan dia punya dropship lah. So korang just order je. Korang nak satu botol ke, dua botol ke, tiga botol. At the end, aku nak ucapkan terima kasih dekat korang kerana sudi layan aku punya makan ni guys. Kenyang guys. Kenyang. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi diberikan kesihatan dan makanan-makanan yang sedap ni guys. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di next video. Bye bye.